Ini gejala umum Anda terkena wasir hemoroid. Pernahkah Anda merasa gatal-gatal pada daerah dubur? Terasa anus bengkak dan terlihat ada bintik-bintik darah pada tinja? Jika gejala-gejala tersebut disertai rasa tidak nyaman pada bokong, terutama saat Anda duduk pada permukaan keras, kemungkinan besar Anda menderita wasir. Wasir bila dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan penyakit lain seperti peradangan usus hingga kanker usus besar. Jadi, walaupun tersedia banyak obat wasir di pasaran, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mari ketahui penyakit wasir untuk lebih memahaminya agar tahu cara pencegahan paling tepat. Gejala umum wasir. 1. Keluar darah saat BAB, namun tidak disertai rasa sakit. 2. Terdapat bercak-bercak merah pada tinja. 3. Daerah dubur sering terasa gatal atau iritasi. 4. Bagian dubur sangat sensitif saat dibersihkan dengan tisu atau air. 5. Daerah dubur bengkak. 6. Bokong sangat tidak nyaman saat duduk pada permukaan keras. 7. Terdapat benjolan sekitar anus yang sangat sensitif. Wasir yang Anda derita bisa jadi tidak terlalu terasa, atau hanya terasa nyeri dalam waktu-waktu tertentu. Jika yang Anda miliki wasir internal, Anda akan tidak terlalu merasa nyeri. Namun mungkin Anda akan sangat terkejut saat menemukan darah di tinja. Wasir eksternal lah yang paling sering menyebabkan nyeri pada penderita wasir. Karena wasir eksternal terjadi di bawah permukaan kulit, penderita akan merasa gatal pada daerah dubur. Apabila digaruk terlalu keras, darah dapat menggumpal dan membentuk trombus yang sangat sakit. Bagaimana cara mencegah amblen? Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. Jangan menunda buang air besar. Sering menunda dapat mengakibatkan tinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus setiap melakukan pembuangan. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti sayur hijau dan buah-buahan. Jangan duduk diam terlalu lama karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar karena memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di daerah anus. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?